بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين دين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمُطَف الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن مبعوثون ليوم عظيم رواس في روتين ولو بن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واحتدى بهدى واستنى بسنته إلى يوم الدين أما Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana uh, al wa zidna 'ilman wa tuqa wa huda wa ginan. Ah, wal mustami'at, pemirsa Ruas TV yang insyaallah di rumah di uh, uh di ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang insyaallah berberkah ini kembali kita sama-sama untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita limpah nikmat-Nya. Baik nikmat dalam urusan dunia kita, nikmat kesihatan, nikmat kekuatan, nikmat umur. Dan lebih daripada itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik yang masih ditanamkan dalam hati kita sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita utamanya dalam melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, kekasih kita, pemimpin dan kuduah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat yang mulia yang telah setia dalam mempersamai beliau untuk menyebarkan risalah Islam, begitu juga dengan generasi setelah mereka, generasi tabi'in dan atbaut tabi'in, kemudian para ulama, para solehin, para syuhada, siddiqin yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. <tuh> Tapi insya Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan pembahasan kitab. Uh, umdatul Ahkam min kalam khairil anam yang dikarang oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan memasuki hadis yang keempat ya kalau kita lihat hadis ini temanya tentang anjuran ya untuk memasukkan air ke hidung ketika berwuduk ini disebut dengan istinsyak dan istinsar kemudian ada istijmar dengan tiga buah batu dan mencuci tangan ketika bangun tidur. Jadi sini ada tiga poin eh uh, tema yang berkaitan dengan hadis yang akan, yang akan kita bahas. Yang pertama tentang uh, uh namanya yang memasukkan air ke dalam hidung ketika ber berkumur-kumur dalam wudhu. Yang kedua adalah istijmar, ya, yang ini bersuci dengan batu. Ya, kemudian yang ketiga adalah Uh, mencuci tangan ketika bangun dari dari tidur. Tapi so, kita bersama-sama uh, membacakan atau membaca ya, mendengarkan bersama lafaz hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an ثم ثم لينتثر ومن استجمر فليطر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. Wafilab mantawat doa fal yistan syuk. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ya, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika tawadzah ahadukum, Apabila, apabila, salah seorang di antara kalian berwudu falyaj'al fi ma maka hendaklah dia memasukkan ke dalam hidungnya air summa lians, summa tasir kemudian dia keluarkan kembali dan barang siapa yang beristijmar maka hendaklah dia menggunakan batu dengan ganjil وَإِذَا Dan apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya يَدَيْهِ Maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya qabla an لَهُمَا Sebelum dia memasukkan ke dalam bejaan atau ke dalam melangah ya, Atau apa namanya ina itu tempat air ya salasan sebanyak tiga kali mencuci tangan sebanyak tiga kali fa inna ahadakum karena sesungguhnya kalian la yadri aina batat yaduhu tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam wa <saan> fil muslim dalam lafaz diriwayatkan oleh orang muslim yastanshik bimin kharaihi minal ma hendaklah dia memasukkan ke kedua saluran atau lubang hidungnya itu dengan air. Wa fil man tawaddaa Dan lafaz yang lain disebutkan juga barang siapa yang berwudu maka hendaklah dia beristinsyak atau masukkan air ke dalam ke dalam hidung. <coughs> hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kita uh, kitab beliau nomor 162 dan yang Muslim dalam Sahih Muslim nomor 278. Ya. Jadi hadis ini Uh, perawinya kita sudah jelaskan atau kita sudah membahas tentang biografi beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Abdul Rahman bin Sakar sehingga kita tidak butuh lagi kembali untuk uh, mengulang ya, daripada biografi sang perawi hadis ini. Taib. <coughs> Maka insya Allah uh, <coughs> di hari sini kita akan mengambil beberapa pelajaran dari tiga Uh, poin tema pembahasannya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk beristinsar ya memasukkan air ke dalam hidung ketika berbudu. Kemudian yang kedua ada tadi adalah beristijmar dengan uh, menggunakan batu secara ganjil, ya. Kemudian mencuci tangan ketika terbangun dari dari tidur. <tuh> nah, di sini ada berapa faidah, ya faidah faidah hadis yang bisa kita ambil dari Uh, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari sekarang ini. Yang pertama, <coughs> <coughs> jika salah seorang berwudhu maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Ya, maksudnya di sini, ketika seseorang berwudhu kemudian uh, dia sudah mencuci tangan, ya. Nah setelah itu kan dia akan berkumur-kumur ya berkumur-kumur nah pas ketika berkumur-kumur inilah dia mengambil ketika dia menciduk air dengan tangannya dia masukkan air ke dalam mulutnya mulutnya maka sebagian daripada air itu dihirup lewat hidung ya jadi maksudnya sini bukan uh, ambil menciduk air untuk untuk apa untuk mulut untuk di uh, berkumur-kumur kemudian ada lagi nih diambil untuk dihirup ke hidung tapi sekaligus ya pas kita ambil air untuk berkumur-kumur maka sebagiannya itu masuk ke dalam hidung kita dengan diisap, ya, diisap ke atas, dan disebut dengan istinshak, masukkan air ke dalam lubang hidung. Jika dalam kondisi tidak berpuasa, ya maksudnya ketika kondisinya itu tidak melaksanakan ibadah puasa, ya barulah kita uh, betul-betul bersungguh-sungguh untuk menghirup air tersebut ke dalam hidung. maka ditarik kuat, menggunakan nafas hingga terasa masuknya air di pangkal hidung. Jadi bukan hanya sekedar uh, memasukkan air ke dalam Kurang lubang hidung begini, tapi memang ada kita hisap air itu sampai terasa di pangkal hidung bagian atas ya. Biasa ter, apa, agak terasa kalau belum biasa itu biasa agak terasa pedis-pedis. Ya. Nah, ini ada perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika ketika berwudu. Yang kedua, <tuh> dikeluarkan juga menggunakan nafas dan memakai tangan kiri ya jadi ketika berkumur-kumur masuk begini kita tarik dengan nafas kita kemudian ketika dikeluarkan kita juga mengeluarkan dengan nafas sambil memegang hidung dengan tangan tangan kiri ya begini ya di, dikeluarkan nafasnya maka itulah yang mendorong air keluar jadi ketika air itu masuk ke dalam dihirup maksimal secara maksimal sampai ke pangkal hidung Nah, ketika itu kita keluarkan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian di apa di napas itu dibuang keluar. Nah, sehingga airnya juga ikut ikut keluar. Baik. Agar jika ada kotoran dalam hidung, maka tidak terkena tangan kanan yang masih digunakan untuk wudhu. Jadi salah satu hikmahnya ya kenapa dikatakan ketika istinsar, istinsar itu mengeluarkan air dari hidung, tidak menggunakan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Ya supaya tangan kanan kiri, tangan kanan ini ketika ada kotoran yang keluar dari hidung, itu tidak mengenai tangan kanan kita. Ya karena tangan, tangan kanan kita ini masih dipergunakan untuk menciduk air, untuk mengambil air, air wudhu. Ya, hal ini lebih menjaga perasaan manusia agar tidak merasa jijik. Ya, apalagi kalau uh, di tempat yang uh, Di situ banyak orang berwudhu, ya, atau bahkan... Tempat menciduk airnya itu dipakai oleh banyak orang, misalnya ember besar atau kolam misalnya, ya <coughs> maka Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada kita bagaimana supaya uh, orang lain yang bersama dengan kita itu tidak merasa jijik. ya makanya kita menggunakan dengan tangan tangan kiri, jadi kalau, kalau ada kotoran yang melengket, ya, ya, maka itu hanya menggunakan kiri saja, tinggal cuci dengan tangan kanan, kalau tangan kanan, kemudian ada yang tinggal di tangan, kemudian kita masukkan lagi ke dalam. Uh, apa belanga misalnya atau baskom misalnya atau ember uh, itu dikhawatirkan ada yang tertinggal dalam hadis sehingga orang lain merasa jijik dengan hal tersebut. Nah ini <coughs> uh, salah satu hikmahnya ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya ini merupakan sunnah rasulullah saw. <coughs> uh, kemudian ketiga, ya, di sini ada beberapa istilah dalam hadis ini apa uh, berkaitan dengan pembahasan hadis ini ya. Tadi ada disebut dengan istinshak ya. Ini istilah yang uh, sebaiknya kita memahami makna-makna daripada istilah tersebut. Istinshak <coughs> istinshak itu adalah menghirup air atau masukkan air ke dalam hidung. Bersamaan ketika kita ber, berkumur ya sebagiannya dihirup masuk ke dalam ke dalam hidung. Yang kedua disebut dengan istinzar. Istinzar Nah, ini sebaliknya kebalikan daripada istinshak, yakni mengeluarkan air dari dalam hidung, ya. Jadi tadi menggunakan tangan kiri, ya. Ketika itu kita dorong keluar nafas kita untuk mengeluarkan sisa-sisa air dalam hidung dalam hidung kita. Ini disebut dengan istinsar. Kemudian ada namanya atau istilah istijimar Ya, istilah Istijimar Ya awan istijmar di sini ya dia adalah cebok dia menggunakan selain air Misalnya menggunakan batu ini pada zaman nabi menggunakan batu atau menggunakan dedaunan ya atau kertas atau kain atau tisu ya dan semisalnya ya ketika seseorang cebok ya membersihkan daripada tempat keluarnya najis itu disebut dengan istijmar ketika tidak menggunakan menggunakan air yang keempat ada disebut dengan istinja. Ya, ada disebut dengan dengan istinja. Ya, istinja di sini ya adalah membersihkan atau cebok ya, membersihkan tempat keluarnya najis dari kubur dan dubur dengan menggunakan menggunakan air. Ini disebut dengan istinja. Kalau ini eh, saya rasa sudah apa sudah sangat familiar ya sudah sangat masyur di, di apa dikenal oleh para masyarakat kita dengan istilah istinja yang jarang tinggal itu adalah istijmar bahkan lagi bahasanya dengan disebut dengan istitwabah ya istitoba itu artinya adalah uh, mencari satu kebaikan ya satu hal yang bersih nah, disebut dengan istitwabah intinya sama mananya type e, <tuh> uh, faida faida ya apa diantara faida di fa sini adalah yang keempat Istinshak dengan kuat tidak dilakukan ketika dalam keadaan berpuasa. Istinshak yang masukkan air ke dalam hidung itu dengan kuat dihisap dengan kuat sampai masuk ke dalam uh, pangkal hidung di sini ya. Bahkan kadang ada yang lewat masuk ke dalam itu tidak dilakukan uh, ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya tentunya ini dikhawatirkan jangan sampai ada air yang tertelan masuk dalam tenggorokan dan itu bisa membuat puasa kita batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa barik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima ya engkau bersungguh-sungguh dalam beristinsyak bersungguh-sungguh dalam menghirup air itu ke dalam hidung kecuali dalam kondisi berpuasa jadi beliau sudah berwanti-wanti ya bahwasanya sekalipun beliau sunnahkan dan sangat anjurkan untuk beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh tapi beliau ketika itu larang untuk orang yang berpuasa maka tidak menghirup dengan kuat hari itu ke dalam ininya sampai ke dalam karena itu akan membatalkan puasa ketika sampai ke ketenggorokan yang kelima ya di antara faidah hadis ini adalah istinshak dan istinsar diperintahkan ketika berwudhu berdasarkan hadis di atas ya istinshak dan istinsar ya tadi ya dua istilah ini adalah dua istilah yang bertentangan atau yang berkebalikan ya istinsar memasukkan air ke dalam hidung dan istinsar mengeluarkan air dari hidung adalah perkara yang diperintahkan dalam berwudu berdasarkan hadis di atas nah, hanya saja ulama kita berbeda pendapat apakah hukumnya itu wajib atau sunnah ya uh, wajib dalam artian di sini termasuk fardu-fardu wudu ya, sebagian ulama seperti Muhammad mengatakan bahwasanya istinshak dan istinsar itu hukumnya adalah fardu wudu atau sun, apa -apa, termasuk hal yang wajib ketika berwudu. Ya, menurut, menurut beliau tidak sah orang yang melakukan wudu kemudian tidak melakukan istinsar dan istinshak atau ya memasukkan air ke dalam hidung dan tidak apa, -apa dan mengeluarkan dari air hidung. Ini beliau eh uh, uh, berfakta seperti itu karena mengambil pendekatan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah ya faksilu wujuhakum dalam dalam surah al-maidah Al 6 ya faksilu wujuhakum hendaklah kalian membasuh atau mencuci wajah-wajah kalian Kemudian mengatakan uh, wajah itu terbagi dua ada wajah yang nampak di apa dari luar ada wajah yang tersembunyi wajhul batin ya yang tersembunyi yang tidak nampak dari luar itulah yang masuk dalam di dalamnya rongga hidung ya kemudian mulut ya makanya beliau mewajibkan juga berkumur-kumur sama dengan memasukkan air ke dalam hidung itu wajib hukumnya ya ini dari sini eh uh, beliau berfatwa bahwasanya berarti kalau begitu istinsyak berkumur-kumur juga itu termasuk bagian daripada mencuci wajah sehingga hukumnya fardu atau wajib tidak sah wudhu kita kalau tidak dilakukan hal tersebut. Ini eh, pandangan beliau dengan analisa yang kita sebutkan tadi. Sementara sebagian ulama lainnya atau bahkan katakan jumhur ulama mengatakan bahwasanya istinshak dan istinsar itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada tingkatan wajib atau fardu dalam wudhu sehingga ketika ditinggalkan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi dia termasuk dalam syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Bukan syarat ya, Uh, bukan syarat, uh, fardhu ya. Uh, dia bukan fardhu, tapi dia merupakan bagian daripada bentuk kesempurnaan daripada wudhu itu, ya daripada wudhu. Artinya kalau orang meninggalkan, maka wudhunya kurang sempurna. Ya maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk uh, memaksimalkan kesempurnaan daripada wudhu kita itu dengan uh, menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam. <tuh> Istijmar dilakukan dengan jumlah ganjil dan minimalnya adalah tiga kali. Ya, jadi ini hukum asalnya. Bahwasanya ketika orang beristijmar membersihkan tempat kotornya najis dari kubur dan dubur, ketika menggunakan batu itu dilakukan dengan uh, bilangan ganjil. Ya, tapi paling minimal itu adalah tiga, karena satu juga adalah ganjil. Ya, tapi Rasulullah SAW melarang untuk Beristijmar dengan satu buah batu saja ya beliau memerintahkan tiga jika setelah tiga kali belum bersih maka ditambah jadi lima kali ya jika lima kali belum bersih maka ditambah jadi tujuh kali nah tujuh itulah yang uh, juga bisa menjadi batasan uh, maksimal karena kalau sudah menggunakan tujuh batu itu sudah nggak banyak ya sudah dianggap sudah nggak banyak nah nah ini kalau menggunakan batu bagaimana kalau misalnya menggunakan alat yang lain bukan berarti digunakan Ya, sekalipun kita kalau mengambil pendekatan dari hadis ini ya, maka tetap kita menggunakan dengan cara yang witir. Ya, kalau menggunakan tisu berarti tiga lembar tisu. Ya. Ya, kecuali kalau misalnya yang dipakai itu adalah sesuatu yang susah untuk dipisahkan antara satu dengan lain seperti kain misalnya, ya. Nah, <tuh> maka tidak harus berpatokan pada hitungan ganjil. Ya, yang penting bersih yang penting bersih dulu. Nah, ini uh, kalau dalam kondisi tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk beristijmar, ya. Membersihkan tempat keluarnya najis itu apakah dengan batu, ya kalau kita sekarang pakai tisu, ya, atau kertas atau yang semisalnya. <tuh> ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh pelajaran dari hadis ini adalah jika seseorang bangun dari tidur, maka harus mencuci tangan dulu sebanyak tiga kali. Nah ini rasakan tadi lafaz hadisnya itu saya kata Ya, apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya. Ya, pas bangun dari tidur itu langsung mencuci, mencuci tangan. Ya ini sebelum dimasukkan ke dalam bejana kabla an jadi sebelum kita masukkan ke dalam bejana ke, dalam ember ke dalam kolam-kolam atau yang lainnya yang dipakai untuk bersuci maka hendaknya cuci dulu tangki tersebut tiga kali kalau kita habis bangun dari tidur ya uh, <coughs> nah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ilatnya atau apa alasannya <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, mengatakan bahwasanya fa inna ahadakum la yadri aina batat Ya, karena sesungguhnya seseorang seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Ya, di mana tangannya itu bermalam. Dan artian ketika seseorang tertidur, Uh, maka dia tidak tahu meng, uh, tidak tahu mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya karena dalam keadaan tidak tidak sadar apalagi kalau tidurnya nyenyak sekali. Nah sehingga tangannya ini ya tidak tahu <coughs> apakah ketika bermimpi atau apa yang terjadi ketika ya, dia meraba ke sana kemari, ya kemudian uh, terkena najis misalnya ya atau yang lainnya, kesuatu yang kotor misalnya maka hal ini tentunya uh, membuat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencuci tangan ketika bangun dari tidur, ya sebelum memasukkannya ke dalam ke dalam bejana. Ya kenapa hal itu adalah untuk menjaga supaya bejana itu tidak terkontaminasi dengan satu kotoran, ya satu satu kotoran. ini merupakan uh, <tuh> perintah Rasulullah SAW dan kita yakini bahwasanya di balik sunnah Nabi Sallallahu Wasallam itu pasti ada hikmah yang sangat banyak, ya dan utamanya kalau dilihat dari sisi kesehatan itu luar biasa. Ya, banyak banyak peneliti yang meneliti sunnah-sunnah hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kesehatan dan ternyata banyak manfaatnya. Ya, tapi alangkah hal kita kita lakukan ini sebagai bentuk tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan kita ke dalam ember, ke dalam kolam, ya atau yang semisalnya, tapi cuci, -cuci dulu sebanyak tiga kali. Uh, kemudian yang kedelapan boleh wudhu dengan menciduk langsung dengan tangan ke dalam bejana jika tangan telah bersih. Ya, jadi kalau tangan sudah cuci sampai tiga kali yang ketika tidur maka diperbolehkan untuk mengambil atau menciduk air itu dengan tangan kanan kita langsung berkumur-kumur. Ya, ini sebenarnya kalau di satu sisi dia <coughs> berhadapan atau kontradiksi dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berwudu dengan menggunakan air musta'mal. Ya. Air musta'mal itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci kemudian dipakai kembali. Ya kenapa? Karena, karena kita masukkan uh, tangan kita ya ke dalam bejana, ambil air sedikit-sedikit, maka air yang kita pakai bersuci di sini kemungkinan besarnya ada yang kembali ke uh, ke bejana atau ke tempat air, ya sehingga <coughs> uh, sebagian uh, ulama, -ulama Syafi'i itu tidak uh, membolehkan atau tidak memperbolehkan untuk masukkan air ke dalam apa masukkan tangan ke dalam ke dalam bejana karena khawatirkan menjadi air musta'mal. sekalipun pun juga uh, dalam mendefinisikan mendefinis, mendefinisikan air musta'mal ini uh, ulama, -ulama Syafi'i agak berbeda pendapat ya. Ada juga yang mengatakan air musta'mal itu adalah air yang memang ditampung setelah orang bersuci bekas-bekas air suci itu ditampung kembali baru dipakai untuk bersuci kembali itu disebut dengan mustamal. Ya, tapi aku lihat uh, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini uh, bahkan dalam praktek sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berwudhu setelah mencuci tangan tiga kali beliau masukkan tangannya ke dalam bejana. Itu menunjukkan bahwasanya tidak masalah. Ya, sekali dikatakan dengan istilah mustamal maka E, ternyata dalam e, hadis tadi itu tidak e, apa tidak ada larangan untuk hal seperti itu. Kenapa? Karena tangan kita sudah bersih, ya. Tangan kita sudah sudah bersih, ya, tidak masalah. Taib faedah yang kesembilan tidur yang dimaksud di sini, para ulama menyatakan adalah tidur malam, ya. Karena lafaz hadis menyatakan tidak tahu di mana tangannya menetap pada malam harinya, ya. Jadi masuk dalam hadis ini ya apa itu eh, ketika Rasul katakan stay kalau ahadukum minau ketika salah satu di antara kalian terbangun dari tidurnya maksudnya adalah tidur tidur malam bukan tidur siang ya karena tidur siang itu waktunya singkat ya sementara tidur tidur malam itu waktunya lama ya sehingga kemungkinan kemungkinannya itu ya itulah yang membuat Rasulullah s.a.w. itu khawatir kalau tangan tangan kita ini meraba sesuatu yang kotor misalnya atau yang najis misalnya sehingga beliau memerintahkan untuk uh, mencuci tangan. Nah inilah yang uh, disebutkan oleh jumhur ulama sekali. juga mengatakan bahwasanya setiap bangun tidur mau tidur siang, tidur sore, tidur malam, ya pokoknya kalau tidur itu dianjurkan disunahkan untuk mencuci tangan sebanyak tiga kali. Ya. Uh, namun pendapat yang lebih kuat di sini pendapat jumhur ulama. Karena dalam hadis itu Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum ay la yadri ayna batat yaduhu. Karena sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Kata-kata batat, batat itu itu artinya bermalam. Yang berarti tidur di waktu di waktu malam. Ini pendekatannya, pendekatan-pendekatan yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud Rasulullah sallallahu di sini ya ini perintahkan untuk mencuci tangan itu adalah ketika bangun di dari tidur malam ya nah, sebelum melaksanakan sholat subuh misalnya atau ketika sebelum uh, melaksanakan sholat tahajud nah itu dianjurkan untuk mencuci tangan terus sebelum masukkan tangan itu ke dalam ke dalam bejana. <coughs> Taib, uh, poin ke 10 ya dari faidah hadis di sini jika tidur siang maka hukum mencuci tangan menjadi dianjurkan nah maksudnya di sini adalah uh, memang sebagai ulama memandang seperti yang Ahmad sendiri itu memandang bahwasanya mencuci tangan ketika bangun tidur sampai tiga kali itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Adapun ketika tidur siang misalnya atau tidur selain daripada tidur malam maka hukumnya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, ketika ada ulama memandang bahwasanya mencuci tangan setelah bangun tidur sampai tiga kali itu hukumnya wajib, itu menunjukkan bahwasanya satu hal yang sangat urgent ya untuk kita perhatikan setiap kali kita terbangun dari dari tidur Ya, sekalipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak sampai pada tingkatan wajib hukumnya adalah hukumnya adalah sunnah ya. <tuh> e, kemudian selanjutnya e, poin yang ke sebelas dari apa dari hadis ini atau faidah faidah hadis ini adalah ya hadis ini menunjukkan keindahan metode mengajar Nabi saw di mana boleh mengaitkan hukum itu dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini supaya mukallaf menjadi lebih yakin dengan ajaran syariat Islam. Ini merupakan salah satu metode ya yang beliau pakai ketika mengajarkan para sahabat. Ya, kadang beliau ketika memerintahkan sesuatu maka beliau menyebutkan sebab sebabnya atau hikmah yang terkandung di balik perintah tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika bersabda idastai kalau ahadukum Falyaksil yadehi salasan ya apabila seseorang diantara kalian terbangun dari tidur maka hendaklah dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali nah bukan hanya sekedar perintah tapi rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan illatnya atau sebabnya ya fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Nah, ini indahnya di sini, hikmahnya, ya. Nah, nah ini merupakan suatu hal yang uh, perlu untuk kita tiru, ya ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, termasuk ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, maka Kehendaknya uh, hendaknya kita melakukannya itu dengan pola menyebutkan hikmah di balik suatu perintah atau hikmah di balik sebuah sebuah larangan ya misalnya kenapa Allah Subhanahu wa taala uh, melarang untuk mencuri misalnya ya mencuri nah kita jelaskan bahwasanya mencuri itu adalah perbuatan mengambil hak orang lain ya tanpa ada izin ada unsur kezaliman di dalamnya kenapa Allah Subhanahu wa perintahkan, perintahkan, untuk uh, memotong kedua tangannya ya karena itu yang dipakai untuk mencuri ya mengambil barang barang orang lain dan seterusnya ya. Nah di sini kadang kita, apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak kita ajarkan itu biasanya anak-anak apalagi anak-anak yang uh, apa uh, agak cerdas itu biasanya banyak bertanya, ya banyak bertanya maka itu kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak menjelaskan kepada mereka ya perkara-perkara yang kita ingin sampaikan kepada mereka supaya mereka betul-betul bisa paham, ya. Nah ini salah satu metode mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Kemudian uh, faidah yang ke-12 ini merupakan faidah yang terakhir ya dari hadis yang kita bahas pada hari ini. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akan kesempurnaan syariat ini. Ya, dengan mengajarkan tata cara bersuci secara mendetail atau sedetail mungkin. Ya. Jadi hari ini kalau kita lihat dengan ketiga tema pembahasannya itu semuanya berkaitan dengan masalah bersuci. Ya. Nah, dalam agama kita, seperti kita pernah sebutkan sebelumnya bahwasanya agama kita adalah agama yang sangat detail pembahasannya ketika membahas tentang tata cara bersuci. Yang tidak akan mungkin didapatkan dalam ajaran agama lain. Ya. Atau bahkan uh, dalam karangan-karangan uh, yang dibuat oleh manusia yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis kita tidak akan mendapatkan rincian yang sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam agama kita yang namanya pembahasan tentang bersuci itu sangat detail sekali. Mulai dari hal yang paling kecil sampai perkara yang besar itu dijelaskan dalam dalam agama kita. Ya, maka seharusnya agama kita ini atau umat Islam itu dikenal sebagai umat yang paling paling menjaga kebersihan. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas ya atau huru iman kesucian itu adalah syatur syatur itu adalah uh, sebelah atau setengah ya daripada keimanan itu sendiri ya maka tanda tanda orang yang beriman itu adalah ketika dia menjaga kebersihan dalam kehidupannya. Apakah kebersihan yang berkaitan dengan kebersihan dirinya, ya kebersihan lahir dan batinnya, kebersihan dalam keluarganya, kebersihan dalam lingkungannya, rumahnya, dan seterusnya. Maka ya orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa berupaya untuk menjaga kebersihan-kebersihan tersebut karena itu merupakan setengah daripada keimanan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka <tuh> hendaknya kita senantiasa berupaya untuk menjaga ini ya menjaga dalam kehidupan kita ya bahkan kalau kita lihat dalam keseharian kita ya kita uh, membasuh dan membersihkan anggota badan kita yang nampak ini ya yang tidak tidak tertutup ya tinggal wudhu kita ya muka kita tangan kita kaki kita itu yang terbuka semua itu yang kita semua basuh ketika berwudhu itu yang kali ya dalam satu hari satu malam menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang sangat mengajarkan yang namanya kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hikmah, ya di balik uh, wudhu ini. <coughs> ya, maka kita senantiasa menjaganya, karena kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka akibatnya sangat fatal, ya, sangat fatal. Jadi kalau orang misalnya bersucinya tidak sempurna, mungkin ada kekurangannya, apalagi kalau yang berkurang itu adalah hal yang bisa membatalkan wudhu ya maka kalau kalau wudhu tidak sah akibatnya berakhir pada sholat sholat juga ikut tidak tidak sah kalau sholat tidak sah maka efeknya juga kepada suruh amalan kita karena sesungguhnya sholat itu sholat itu adalah amalan yang paling pertama dihisap diperhitungkan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalumayyuhasubihil abdu kiamati as-salah. Fa'inku kubila sairu amali amalihi wa in ruddat rudda sairu amalihi hal yang paling pertama diperiksa dihisap pada hari dari seorang hamba itu adalah salatnya ya kalau salatnya itu baik diterima maka diterimalah seluruh amalan kebaikannya tapi ketika salatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala maka ditolaklah seluruh kebaikan-kebaikannya. Ini kan luar biasa karena salat itu menjadi barometer daripada diterima tidaknya amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada pada hari kiamat. Maka sekali lagi mari kita senantiasa berupaya untuk mempelajari dengan sebaik mungkin tata cara bersuci dalam agama kita. Ya, jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kita ini sekarang hidup di zaman modern. Masa kita mau belajar terus tentang tata cara bersuci dalam agama kita? Orang sudah sampai ke bulan misalnya. Ya, harusnya kita hanya fokus belajar teknologi saja, usah belajar masalah-masalah, uh, sesuatu yang kolot misalnya ya, yang uh, apa berpatokan pada kitab-kitab para ulama klasik setelah mereka, ya, setelah kita mengatakan bahwasanya hal inilah yang membuat kita lebih berpegang teguh kepada agama kita, ya, bagaimanapun majunya teknologi ya, dalam suatu bangsa, ya sekarang kita terlarang, tak masalah kita uh, tetap belajar tentang teknologi itu karena, zaman menuntut kita ya. Tapi sekali lagi itu bukan jaminan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang hamba yang bisa mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang tahu bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Itulah yang akan menuntut seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Islam adalah satu-satunya jalan yang kita yakini itu bisa mengantar ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita mempelajarinya dengan dengan baik. Ya. Tapi bukan berarti bahwasanya Islam itu bertentangan dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains dan sebagainya tidak, justru sejalan. Ya, silakan baca baca sejarah. Ya, kalau kita baca sejarah, justru dasar-dasar sains dan teknologi itu itu ditemukan oleh rata-rata umat Islam. Ya, orang-orang barat itu hanya menciplak dari apa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan dan ulama dari umat Islam terdahulu. Ya. Sekian berapa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, masih ada beberapa menit ke depan ya. Kalau ada hal yang ditanyakan ya terkait materi kita, maka silakan manfaatkan waktu kita untuk sesi tanya jawab. Allah taala Baik, bismillahirrahmanirrahim. di waktu yang tersisa, kita sempatkan untuk membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan pertama, uh, apa Ustaz bolehkah seseorang mencukupkan diri hanya dengan menyentuh, uh, menyentuhkan air pada hidungnya Ustaz, saat berwudhu? Nah, nah. <tuh> jadi dia tidak menghirup, dia hanya sekadar masukkan air, apa, air dengan jarinya. Jadi kalau hanya menyentuhkan air ke dalam jarinya, ke dalam hidungnya, tidak menghirupnya, maka ini tidak disebut dengan istinsyak Ya istinjaq. Uh, ya kalau kalau Mengikuti pendapat Nya Muhammad tidak sah untuk kita, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Ya, artinya hukumnya tetap sah, ya. Kalau menurut jumhur ulama uh, hanya saja kurang sempurna, ya kurang sempurna karena uh, sekali lagi tidak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghisap air ke dalam hidung ketika berkumur-kumur. Nah seperti itu. Alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. E, Fon, sted, kami pernah mendengar bahwa untuk melakukan instinsjak dan instinsar itu dimulai dari kanan, kemudian dikeluarkan dari kiri, Ustaz Tapi ketika kita melakukan hanya dengan melalui tangan kanan saja, apakah hal tersebut diperbolehkan, stet? Ya, e, berkaitan dengan kaitnya tata cara instinsjak dengan instinsar. Kalau dimaksud adalah e, memasukkan air ke dalam lubang hidung kanan dulu baru kiri, ini sesuatu yang sulit ya karena kita bernapas itu dengan sekaligus ya kita mengisap tidak mungkin kita mengatakan eh uh, isap dulu yang sebelah kanan baru sebelah kiri karena pasti bersamaan atau mengatakan bahwasanya kalau kita beristisak tutup, tutup dulu yang kiri ya baru kita masukkan lagi uh, setelah itu setelah masukkan yang sebelah kanan kita buka lagi yang kiri tutup yang kanan nah, itu sesuatu yang sulit ya Sekalipun secara umum bahwasanya ketika berwudhu itu kita mendahulukan kota badan yang sebelah kanan. Ya, tapi kan ini tidak ada petunjuk juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya kalau kita beristinshak ya tidak masalah kita menghirup sekaligus ya ke dalam kedua lubang hidung kita. Atau mungkin maksudnya pertanyaan ada dengan, dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan ya mungkin ya dia berkumur-kumur itu dengan menggunakan tangan hanya saja kalau menggunakan satu tangan itu biasanya juga tidak maksimal karena kita mengambil begini. Ya, Ya, tidak masalah kalau orang mau misalnya dia lihat bahwasanya kalau dia hanya ambil dengan satu tangan itu kurang maksimal kumur-kumurnya dengan istinsyaknya maka boleh dibantu dengan tangan kiri ya bantu begini aja ya tidak usah juga terlalu lebar ya karena yang kita akan hirup itu hanya sedikit air jadi dia tangan kanannya hukumnya tangan kanan yang dipakai untuk menciduk air tapi dibantu dengan tangan kiri supaya agak banyak airnya kemudian kita berkumur-kumur sebagainya itu masuk ke dalam hidung dengan hirupan ya hirupan udara yang kita hirup. Nah itu ee, caranya kemudian mengeluarkannya iman tangan kiri langsung tangan kiri yang kita pegang ya pegang yang pegang hidung kita baru di ee, keluarkan napas kita untuk mengeluarkan sisa air. Nah seperti itu. <tuh> baik Ustaz pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita memisahkan antara berkumur-kumur dengan instinshia, inst 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 Ustaz? Kalau dari sisi uh, memisahkan ya, dari menciduk air untuk ber, uh, berkumpul dulu, baru setelah itu menciduk air untuk beristinstak secara khusus ya. <tuh> uh, hukumnya sebenarnya uh, bukan sesuatu yang, ya kalau istilah sebuah akan dikatakan khilafus sunnah, ya menjelaskan sunnah. Ya, tapi kalau dari sisi sahnya, ya sah saja, boleh saja. Setelahnya kalau misalnya uh, dia tidak bisa menghirup air sekaligus ketika berkumur-kumur ya jadi ya berkumur-kumur doang tidak bisa menghirup lewat hidung kemudian diambil lagi untuk untuk hidungnya maka tidak masalah hukumnya tidak sah apa tidak ya? tidak tidak membatalkan wudhu ya tidak membatalkan hukumnya hukum wudhunya tetap tetap sah enam Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya event Afan Ustaz, bolehkah kita berwudhu Dengan satu kali-satu kali saja Padahal kita dalam keadaan lapang Ustaz enam? eh, Berwudhu dengan mencuci anggota badan sebanyak satu kali saja ya kalau dari sisi kebolehannya boleh saja dan hukumnya sah dan Rasulullah wasallam pernah berwudhu juga eh, kadang pernah berwudhu dengan satu kali satu kali pernah berwudhu dengan dua kali dua kali dan kebanyakannya adalah hingga tiga kali tiga tiga kali yang menunjukkan akan kebolehannya ya dan wudhu kita sah selama anggota wudhu yang wajib untuk kita basuh yaitu wajah kita tangan kita sampai ke siku ya, kemudian kepala diusap kemudian kaki sampai ke mata kaki selama itu dijamin uh, Terbasu terbasuh dengan sempurna maka wudhu kita sah ya wudhu kita sah <tuh> tapi memang sunnahnya se apa sempurnanya wudhu itu adalah ketika kita menerapkan yang sunnah bahwasanya sunnah itu lebih satu kali apakah dua kali dua dua kali ya atau tiga tiga tiga, -tiga kali dan nah, tiga tiga kali ini yang paling sempurna tapi kalau mulai tiga kali itu sudah makruh Ya sudah makruh kalau ada unsur kesengajaan. <tuh> nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, uh, Avan Ustaz, Ketika kita memasuki sebuah toilet Ustaz untuk membuang air besar, kemudian kita men tidak mendapati air, apakah airnya kita usahakan dulu atau kita maksimalkan saja dengan tisu atau uh, peralatan yang ada Di dalam toilet tersebut? Ya, jadi kalau masuk ke dalam isi atau toilet yang uh, tidak airnya ya, tidak ada airnya. Kalau memungkinkan untuk mendapatkan air dalam artian tidak membutuhkan waktu yang lama ya, atau mungkin ada orang di luar yang bisa di, di apa diminta bantu untuk membawakan air, maka tidak masalah ya, jangan kita beristijmar istilahnya, ya. kita harus beristinja ya kecuali kalau kita perkirakan bahwasanya e, memang di tempat tersebut memang kekurangan air, <tuh> ya dan kalaupun dia harus keluar mencari air maka kita akan waktu yang lama ya baru bisa mendapatkan air maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah dia langsung beristijmar apakah dengan menggunakan batu atau kita sekali menggunakan tisu dan semisalnya maka itu tidak masalah itu, itu dianggap suci dalam artinya kalau dianggap suci itu boleh dia langsung berwudhu setelah itu melaksanakan sholat dan sholatnya sah ya karena kondisinya iman tidak ada tidak ada air nah baik pertanyaan berikutnya uh, afan Ustaz, apakah istijmar dan istinja ini juga dilakukan uh, dari depan Ustaz, yaitu dari kubul Ustadz. ya sama ya jadi istijmar sama dengan istinja ya istinja jadi kalau seseorang misalnya uh, buang air kecil ya buang air kecil dan dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membersihkannya dari air maka boleh menggunakan tisu untuk mengeringkan atau membersihkan dia juga boleh tidak masalah ya karena dia masuk dalam hukum istijmar itu jadi sama membersihkan kubur dan dubur ya e, tempat keluarnya najis dari depan atau belakang itu sama disebut dengan istijmar semuanya nah. wajib, juga di bagian depan? wajib tetap wajib karena kalau kita e, buang hajat itu pasti juga ada yang ada air, e, air kecil yang keluar ya buang air kecil juga sehingga semuanya kubur dan dubur itu wajib dibersihkan ketika beristijmar. Baik Ustaz mungkin pertanyaan terakhir dari pemirsa. Uh, Afan Ustaz, apakah mencuci tangan setelah bangun tidur itu juga dilakukan oleh wanita Ustaz? Baik. Jadi kalau kita melihat hadisnya, konteks hadisnya ini bersifat umum ya. Bersifat umum sekali mungkin ya mungkin uh, pada zaman sahabat itu ya kebanyakan yang mendengarkan itu adalah laki-laki ya tapi <coughs> hukum asalnya bahwasanya segala macam perintah dan larangan yang datang dari rasulullah saw itu berlaku secara umum baik laki-laki maupun perempuan ya itu secara hukum asal kecuali kalau ada dalil ia memberikan pengkhususan Ya, yang menunjukkan bahwasanya larangan atau perintah tersebut khusus bagi laki-laki. Nah, kita mengatakan berarti perintahnya khusus untuk laki-laki. Nah, sementara hadis ini tidak ada uh, hadis lain yang bisa dijadikan pendekatan bahwasanya ini hanya khusus untuk laki-laki. Sehingga dia kembali kepada hukum asal dia berlaku baik kepada laki-laki maupun kepada kepada perempuan. Jadi ya, sehingga perempuan juga ketika bangun tidur tetap dianjurkan, ya. Perintahkan untuk mencuci tangan sebelum masukkan tangannya ke dalam bejana atau ember atau yang lainnya. Nah, type <tai>, uh, saya kira beberapa hari kita pelajari pada kesempatan ini mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, bisa kita mengambil pelajaran dari riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya lebih utama dalam bagaimana kita bisa menerapkan dan mengamalkan mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari tanpa kita amalkan kata uh, patah disebut Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ya, ilmu tanpa adanya amalan itu ibaratnya adalah sebuah pohon yang besar tapi tidak ada tidak ada buahnya. Ya. Artinya tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut. Ya, bahkan ilmu itu semakin diamalkan akan semakin tinggal. Ya. Kalau tidak diamalkan bisa hilang ya sebagaimana perkataan daripada Imam atau Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib anhu beliau mengatakan, ilmu ilmul amal wa illa irtahal." Ya. ilmu ilmul amal. Sesungguhnya ilmu itu senantiasa memanggil amalan ya memanggil amal maksudnya ilmu itu sebenarnya harus diamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan, irtahal ilmu itu akan pergi meninggalkan kita. Ya, maka salah satu cara untuk mengikat ilmu tersebut adalah deh, adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya. Demikian kita uh, bawakan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma alimna yam, bima yang fauna, wa fauna bima alam tana, wazidna ilman wa tuka wa huda. Dan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأت أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا